Seperti diketahui, rangka isap motor Matic Honda sedang jadi sorotan dan tentu saja itu membuat khawatir para penggunanya. Belum selesai persoalan rangka, kini malah muncul lagi problem baru dari motor Honda. Ramai di media sosial ditemukan motor Matic Honda ADV160 Smart Key-nya saling connect dengan motor lainnya. Sontak saja video tersebut mendapatkan respon dari netizen yang intinya kecewa dengan Honda. Dari kejadian itu tentu saja para konsumen mempertanyakan tentang keamanan yang dijanjikan Honda dari fitur Smart Key-nya. Problem ini jika tidak segera ditangani akan ada banyak orang yang salah ambil motor atau tertukar. Bahkan mungkin berpotensi bisa jadi modus baru dalam pencurian. Nah, ini gimana Lur? Ya, ini motorku ya toh. Nah. Oh, nyala bisa. Ini motore mbu sapa iki? Motore orang. Lu. Saget, Pak. Ripo. Nah, gimana pendapat kalian teman-teman Baikas tentang video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gawat ini motor sekarang nih. Lihat nih motor sekarang nih. Ini dia 3 kekurangan Honda ADV160. Cek dulu sebelum membeli. Yang pertama, harga yang mahal. Harga motor Honda ADV160 yang dirilis mulai dari 36 jutaan ternyata mengalami pembaruan yang tidak terlalu signifikan. Bahkan sebanyak 80% dari fitur motor Honda 160 masih sama seperti yang sebelumnya. Dan sayangnya Honda menaikkan harganya sebesar 1 jutaan dari versi sebelumnya yang dijual seharga 35 jutaan. Lebih mahal dari sedulurnya maupun kompetitornya Lur. Yang kedua, joknya yang terlalu tinggi. Untuk motor di kelasnya, Honda ADV160 termasuk yang paling tinggi di kelasnya. Tinggi jok Honda ADV160 yaitu 795 mm. Padahal sedulurnya, Honda PCX tinggi jok hanya 764 mm. Dan kompetitornya Yamaha NMAX 765 mm. Sangat tidak disarankan untuk tinggi di bawah 170 cm karena akan terasa lumayan jinjit lur. Yang ketiga, suspensinya yang kurang nyaman. Banyak ngabers Honda ADP yang mengeluhkan suspensinya yang keras, lebih keras dari sedulurnya yaitu Honda PCX. Ngabers Honda ADP banyak yang mengganti suspensinya dengan suspensi aftermarket lur. Gimana lur? Tertarik memboyong motor ini ke rumah? Silahkan tinggalkan di kolom komentar dan terima kasih. Panas. Pos, mana yang dianggap kropos? Ini yang dianggap kropos. Iya. Sekalipun kau dianggap kropos, aku tetap setia padamu sampai kapanpun. Oke? Gasken. Anti karat, tapi kropos, tapi boros meledak.